told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum, halo bosku, selamat datang lagi di channel TV Tekno. Apa kabar kalian? Semoga kalian semuanya yang menonton video saat ini dalam keadaan baik ya. Oke, kali ini saya akan bagikan review Gcam dari model Samim 84400 untuk base-nya versi 25 yang terupdate untuk saat ini. Tidak hanya Gcam ini, saya juga menyediakan file config langsung yang bisa kalian coba pada handphone kalian masing-masing yang sudah terinstall Gcam Samim base yang digunakan 84400 ya guys. Oke, nggak perlu berlama-lama, seperti apakah review Gcam Samim yang terbaru saat ini dan hasil config yang saya bagikan, yuk kita langsung gaskan. Check it out. Next, sekarang kita lanjut ya. Seperti biasa, yang pemula baru menonton di channel ini ingin install Gcam Samim, untuk link download APK Gcam saya sudah sediakan di deskripsi, dan APK Gcam ini bisa kalian install atau dapat install ya, minimal pada Android 10 ke atas, yang tentunya handphone kalian harus wajib sudah enable untuk fitur kamera 2 api. Begitu juga dengan link file config ya, ada di deskripsi. Nah, di sini setelah kalian klik link yang ada di deskripsi akan masuk ke halaman ini ya. Modernya atau developer dari Samim. Dan di sini ada APK Gcam-nya 3 pilihan, ada yang versi universal, ada untuk handphone OnePlus dan handphone Samsung juga. Dan untuk handphone Samsung ini biasanya diutamakan pada yang handphone Samsung berchipset cam Snapdragon ya, dan MediaTek, tapi tidak semuanya bisa kalian coba sendiri pada handphone kalian. Ini OnePlus dan universal, jika kalian bukan pengguna OnePlus dan Samsung bisa download yang nomor 1 ya. Saya juga menggunakan versi yang nomor 1 di tester Redmi Note 9 Pro. Untuk Gcam ini saya sudah install, jadi untuk menginstalnya sama seperti menginstal app Android pada umumnya ya guys. Oke, seperti inilah tampilan dari Gcam Samim yang terbaru saat ini. Ini saya sudah install konfigurasi ya guys, jadi untuk fitur-fiturnya saya sudah aktifkan seperti multi lens, ada multi finger button, AOB, auto balance, atau keseimbangan otomatis bisa kalian gunakan. Ini cocok sekali untuk pengambilan objek orang, agar hasilnya itu tidak kemerah-merahan pada warna kulit. Oke, kemudian ada mode shade. Shade ini memberikan kesan fitness. Ini ya, dia akan ada bayangan hitam di pinggir frame hasil foto nanti. Dan di tengahnya peningkatan highlight dan saturasi, kemudian high res nya saya gunakan high resolusi agar hasilnya lebih tajam. Kemungkinan di setiap handphone performanya berbeda-beda ya guys. Kemudian untuk menu slider saya aktifkan seperti manual fokus, ada ISO dan shutter speed. Nah, jika di mode foto malam hasilnya kurang terang, kalian bisa mengatur untuk shutter speed nya ya. Kalau saya menggunakannya di kalau kurang terang di angka 1.5 atau 1.8, itu tergantung selera juga atau sesuai dengan kondisi. Oke, untuk mode-modenya sendiri ini lengkap pastinya. Mode front kamera di Redmi Note 9 Pro ini lancar, walaupun untuk pengalinya agak delay ya seperti yang kalian lihat. Oke, lancar sekali. Kemudian di update kali ini saya perlihatkan ada penambahan fitur menu slider white balance ini dia. Tapi untuk config yang saya bagikan ini tidak saya aktifkan sengaja, karena menurut saya saat digunakan itu akan membaca otomatis sama mengaktifkan auto balance yang ini. Hasil auto balance ini agak beda dengan menu slider. Kalau untuk slidernya kalian bisa atur, ini dia ya, bisa kalian lihat. Jika kalian kebawakan ini sesuai warnanya, ini agak cool atau warnanya jadi biru, ini normal. Kemudian apabila kalian naikkan akan jadi warm ya atau hangat. Oke, okay. Okay guys, seperti itu ya. Apabila kalian ingin menggunakan fitur baru di versi ini yaitu slider white balance. Oke, okay, selanjutnya bagi kalian yang pemula ingin mendapatkan hasil yang lebih spesifik bisa diatur di bagian additional setting di sini ya, untuk lipacernya main kamera ini lensa back kamera. Oke, okay. Ada pengaturan seperti shape curve, main setting ini yang umumnya kalian bisa mengatur untuk meningkatkan ketajaman di sini.
mengurangi lumadinos dan kromadinos, saturasi, meningkatkan warna dan ISO di sini ya guys. Oke, mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Kalau kalian sudah paham, sudah atur di sini saja. Setiap lensa berbeda-beda ya lipatannya. Kemudian pemilihan awet balance bisa kalian atur di sini. Untuk di konfigurasi kali ini saya menggunakan di Sony IMX586. Oke, selanjutnya untuk viewfinder button saya aktifkan seperti yang kalian lihat di layar tadi, hanya ada menu slider fokus, shutter speed ISO, kemudian ada enable visible high resolusi. Kalian bisa tambahkan lagi seperti menambahkan slider saturasi ya guys. Oke, itu aja untuk settingannya yang saya dapat jelaskan. Oke, untuk di Redmi Note 9 Pro videonya ini nggak tahu kenapa nggak bisa digunakan di versi ini ya guys. Tapi untuk fotonya lancar. Kalian bisa tester ini berada handphone kalian kan, karena setiap handphone performasi Gcam Samin tentunya berbeda-beda. Oke, next, selanjutnya kita langsung masuk aja ya ke tutorial cara install file config. Bagi yang belum paham silahkan simak. Untuk langkah pertamanya install file config, seperti biasa kita bentuk folder secara manual ya. Untuk caranya bisa masuk ke setting pada Gcam Samin seperti ini, kemudian scroll ke bawah masuk ke additional setting, scroll ke paling bawah ada config setting, pilih config setting ya guys. Oke, setelah itu config save. Di kolomnya bisa diketikkan apa aja lalu pilih yes. Kalau tahap ini sudah selesai, ada folder nanti di file manager, yaitu folder sgcam, dan di dalamnya ada folder xml. Oke, nah selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi. Ultra Gopik 9 Pro ini formatnya sih harus diekstrak dulu dengan memasukkan password, dan password si config ini ada di dalam video ini ya. Jadi saran saya tonton video ini sampai habis agar kalian mudah menemukan password si config ini. Oke, ekstraknya gampang, tinggal tap config format zip, pilih ekstrak di sini, kemudian kalian bisa masukkan password yang sudah kalian temukan. Oke guys, kalau sudah kalian ekstrak, ada folder ini, foldernya langsung buka aja. Di dalamnya ada tiga pilihan file konfigurasi ini dengan level kamera 2p, pilihan auto, jpg, dan jov. Jika kalian tidak tahu level kamera 2p pada handphone kalian, saran saya install satu persatu si config ini, pilih mana yang lancar. Oke, untuk memindahkannya tinggal kalian pilih config, pindahkan penyimpanan internal, lalu carilah folder sgcam ya guys. Setelah kalian masuk, di dalamnya ada folder lagi xml, setelah dipilih langsung ditempelkan si config yang dipilih tadi. Kalau sudah masuk, kalian beralih ke Gcam Samin, setelah itu bisa ketuk bar hitam ini sebanyak 2 kali, tampillah seperti ini, kemudian tap seperti ini, samakan, akan ada daftar file config. Setelah itu pilihlah config yang ingin diinstal ya, contohkan seperti ini. Setelah dipilih, tap impor, merestartnya Gcam, berarti config sudah masuk ya guys. Dan untuk Gcamnya bisa kalian gunakan seperti biasa. Dan berikut ini adalah sampel foto dari config Ultra Gopik 9 Pro. Mari kita simak sama-sama. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope. Oke guys, seperti itulah hasil config yang saya bagikan, dan tampaknya kita sudah di penghujung video ya. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa untuk mendukung dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.